Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya model yang korang tunggu-tunggu muncul tiba juga. Ini dia. Proton X70 2025. Semuanya berkenaan dengan Proton X70 2025. Major facelift. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, tekan button subscribe sekarang. Ini dia Proton X70 facelift 2025 yang korang tertunggu-tunggu sangat tu. Akhirnya muncul juga dekat depan mata. Ini adalah merupakan Proton X70 2025 dengan design yang lebih fresh, lebih padu, lebih sporty, lebih modern. Semualah dekat dia kan. Bahagian yang saya paling suka sekali adalah pada bahagian front end. Bahagian depan memang sangat-sangat fresh, new look. Untuk bahagian headlamp menggunakan design lampu hadapan yang lebih sporty, lebih nipis, lebih slim berbanding dengan Proton X70 yang sebelum ni. Untuk lampu LED ni datangkan dengan 47 LED, datangkan juga dengan lampu DRL. Saya suka lampu Proton X70 2025 kali ni, nampak macam ala-ala Volvo bhai. Yang paling best juga, dia punya front grille sangat immersive, besar. Dah macam ala-ala GLC Mercedes pun ada kan. Untuk Proton X70 facelift 2025 ni menggunakan front grille yang sama kita lihat pada Proton X90 dan juga S70 dengan infinite wave, ada diamond pin, design ala-ala Songket katanya lah. Bukan sahaja lampu headlight, dia punya grille, bumper yang baru, ada juga benda yang baru. Kalau dah tukar semuanya bahagian baru depan ni, confirm hood pun baru. Untuk Proton, hood untuk Proton X70 2025 menggunakan design hood yang baru. Korang tengok dia punya curve line, body line pada bahagian hood ni memang sangat-sangat seksi. Nampak maskulin habis. Dah macam hood kereta Mustang ada kan? Bukan itu saja, terdapat juga fender yang baru. Curve fender yang baru ni menurut Proton membuatkan Proton X70 2025 kali ini nampak lebih lebar sedikit berbanding dengan X70 pre-facelift sebelum ni. Bukan itu saja, untuk menampakkan keseluruhan body proportion Proton X70 ni nampak lebih lebar berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni nampak macam kurus tinggi kan, tapi X70 kali ni bagi saya body proportionnya barulah nampak seimbang. Sebab apa? Bahagian belakang. Korang tengok bahagian belakang. Jom. Walaupun bahagian belakang ni menggunakan taillight yang sama, garnish tengah ni pun sama, tapi apa yang membuatkan Proton X70 ni nampak lebih lebar sedikit, tak nampak kurus tinggi sangat ni, rear bumper yang baru didatangkan dengan diffuser yang lebih agresif, lebih stylish. Semualah dekat dia. Dia punya diffuser ni memang sangat-sangat cantik, menggunakan kemasan glossy black dan juga terdapat dual exhaust pipe. Dan kalau korang perasan lah, untuk rear bumper Proton X70 2025, dia punya diffuser ni dia angkat tinggi sikit. Okay, kalau kita tengok Proton X70 yang lama ni pre-facelift, bahagian diffuser dia daripada segi design memang berbeza lah dengan X70 2025. Kita tengok bahagian diffuser dia, dia agak rendah sikit berbanding dengan X70 2025. Diffuser pada X70 2025 dia angkat sikit, dia tinggi sikit supaya menampakkan visual daripada bahagian belakang X70 2025 nampak lebih rendah dan lebih lebar sikit lah. Hakikatnya daripada segi nisbah body proportion sama je macam X70 yang lama ni. Okey, Cikgu Zul, sambung. Okey, kita tengok pada bahagian belakang untuk Proton X70. Benda pertama yang saya perasan, seat dia memang sangat-sangat sedap guys. Memang saya rasa ini adalah merupakan satu seat yang barulah dikeluarkan oleh Proton untuk model X70 facelift ni. Jauh lebih lembut, jauh lebih fluffy ya dia punya span. Menggunakan kemasan Napa leather berwarna light grey, nampak macam light grey. Memang sangat-sangat best duduk dekat Proton X70 bahagian belakang ni. Lembut lah, serius.
Kalau korang tak percaya, kalau dah launching nanti dah keluar, korang rasa dah sendiri. Dia punya sponge memang sangat-sangat lembut. Aircon masih lagi sama, ada port USB-C dan juga USB-A. Sebelum ni saya rasa USB-C tak ada. Tapi untuk X70 facelift, datangkan dengan USB-C dan juga USB type A. Dan ni, terdapat juga air cleaner guys. Dekat bahagian belakang untuk protect X70 facelift kali ni, memang nampak sangat-sangat cun. Tambah lagi dengan penggunaan panoramic sunroof, masih lagi sama seperti model Proton X70 Pre facelift yang sebelum ni. Dan datangkan juga dengan Bose switch, sama seperti Proton X70 yang sebelum ni. Tapi perubahan ketara yang kita dapat lihat untuk Proton X70 ni, bahagian interior pada bahagian hadapan. Bahagian hadapan dia punya view memang sangat-sangat cun. Jom kita tengok bahagian hadapan pula. Tadi kita tengok bahagian belakang kan. Biasa depan dulu baru kita review belakang. Tapi kali kita buat terbalik, sebab kita sangat-sangat excited dengan interior layout cabin untuk Proton X70 facelift kali ini. Korang tengok, daripada segi design interior nampak lebih modern premium berbanding dengan pre-facelift yang sebelum ni. Benda pertama yang korang akan dapat tengok ini, perubahan pada bahagian steering. Design steering yang baru lebih kurang sama yang kita lihat pada model Proton S70, dan juga meter cluster dengan design yang baru menggunakan panel LCD fully digital meter cluster, dan juga paparan display UI yang lebih fresh, lebih cantik berbanding dengan Proton X70 yang sebelum ni. Yes, ini yang kita nak. Selain itu, yang best juga, korang tengok pada bahagian tengah ni, didatangkan dengan IHU lebih besar berbanding dengan Proton X70 sebelum ni. Berukuran 12.3 inci, didatangkan dengan prosesor yang jauh lebih laju dengan dual quad core prosesor 4GB RAM ya. IHU untuk Proton X70 facelift kali ni memang sangat-sangat power. Tapi kalau power macam mana pun, IHU tak ada Apple CarPlay, tak sure juga kan. Berita baik, berita baik untuk Proton X70 facelift kali ni, ini adalah merupakan model pertama yang dibawa oleh Proton didatangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto seperti yang kita jangkakan sebelum ni. Mungkin Proton X70 facelift kali ini akan datangkan dengan AACP. Ternyata memang betul, memang tepat jangkaan kita. Model Proton X70 facelift adalah merupakan model pertama yang akan datangkan dengan features AACP. Ha, memang sangat-sangat syok. Sebab masa ni kita masih lagi tak dapat preview berkenaan dengan features Apple CarPlay dekat Proton X70 facelift ni. Tapi menurut Proton, after launching pelancaran rasmi, AACP ni akan available untuk semua pembeli X70 facelift melalui OTA updates. Bukan tu saja, untuk X70 facelift kali ini juga didatangkan dengan ambient lighting kau. Kita, yang ini merupakan satu features yang kita tak jangka lah ada untuk model Proton X70 facelift ni. Surprisingly, Proton provide ambient lighting untuk X70 facelift dengan features 72 mode lighting yang korang boleh tukar. Daripada segi layout cabin, saya percaya masih lagi sama seperti yang kita lihat pada model Proton X70 pre-facelift sebelum ni. Cumanya perubahan yang dilakukan oleh Proton pada bahagian center dashboard, dia dah menggunakan varnish dan juga trim yang lebih fresh, lebih modern. Walaupun nampak sama, tapi sangat-sangat berbeza. Korang tengok dia punya bahagian air conditioning ni, air con vent pun dah menggunakan color glossy black, sebelum ni lebih kepada warna silver. Dan bahagian center dashboard kali ni nampak lebih kemas, nampak terisi lah seperti yang kita lihat pada X70 sebelum ni. Nampak tersangatlah kosong pada bahagian center dashboard, macam ada something yang tak kena, macam something yang tak complete lah untuk X70 yang sebelum ni. Tapi selepas update untuk major facelift, nampak lebih terisi lah pada bahagian center dashboard. Senang cerita, nampak lebih premium lah, nampak lebih modern. Bahagian center console masih lagi sama, cuma kemasan yang digunakan dia ala-ala macam metal brush sikit lah dia punya kemasan, tapi masih lagi menggunakan hard plastik dekat sini. Okey, benda lain yang berbeza, dia punya gear lever. Sebelum ni gear lever kita kena tekan button dekat sini kan untuk reverse dan juga drive. Tapi untuk gear lever pada kali ini menggunakan electronic shifter yang fungsinya lebih kurang sama yang kita lihat pada model X90 dan juga S70. Butang parking sebelum ni dekat atas ni, dekat atas tombol, sekarang dah bertukar dekat bahagian bawah. Dan dari segi button kiri dan kanan masih lagi sama. Aircon control pun lebih kurang sama. Bercerita berkenaan dengan aircon,
masih lagi datangkan dengan dual climate zone. Okey, sama macam bahagian belakang tadi, seat bahagian belakang memang sangat-sangat best, sangat lembut, sangat fluffy. Begitu juga pada bahagian seat driver, begitu juga dengan bahagian penumpang. Material yang digunakan, material napal leather berwarna light grey dengan ada lubang-lubang angin dekat sini. Memang sangat-sangat selesa duduk dekat seat yang terbaru untuk model Proton X70 facelift. Dan kedua-dua seat ni datangkan dengan power seat, tapi untuk driver, bahagian driver datangkan dengan 8-way power adjustment. Untuk bahagian passenger, 6-way adjustment. Dan benda baru lain, korang tengok dekat bahagian rear view mirror ni, datangkan dengan jenis mirrorless. Nampak macam tak ada bingkai kan? Atas bumbung pula. Okay. Untuk Veyron Premium X, datangkan dengan panoramic sunroof. Untuk Veyron Premium, sunroof ni tak ada. Kalau korang nak panoramic sunroof, kena beli Premium X. Tak. Aduh. Untuk Proton X70 2025 kali ni, datangkan dengan 4 varian saja. Barulah kita tak keliru sangat. Untuk model X70 sebelum ni, banyak sangat varian sampai kita pun pening mana satu nak beli. Tapi untuk X70 2025 lebih simplify, lebih simple. Ada 4 varian saja datangkan, iaitu varian standard, executive, premium dan juga premium X. X70 2025 kali ni datangkan dengan 5 pilihan warna, iaitu armor silver, snow white, jet grey, passion red dan juga warna terbaru untuk X70 2025, marine blue, warna yang sama kita lihat pada model Proton X90 dan juga Proton S70. Bagi saya, saya suka warna armor silver ni. Menampakkan body line keseluruhan X70 ni lebih menyelah berbanding dengan marine blue. Berkenaan dengan enjin, adakah enjin 1.8 masih lagi wujud untuk X70 kali sebelum ni? Kita jangkakan mungkin 1.8 akan drop. Proton akan fokus lebih kepada enjin 1.5 liter TGDI. Ternyata jangkaan kita tepat. Untuk model Proton X70 2025 kali ini hanya datangkan dengan satu variant enjin saja, iaitu enjin 1.5 liter TGDI dengan power output yang dihasilkan 177 PS dan 255 Nm torque digandingkan dengan transmisi 7-speed DCT. Menurut Proton, untuk enjin terbaru pada Proton X70 2025 ni, dia tune sikit supaya kita akan mendapat penjimatan petrol yang lebih baik. Menurut Proton, 4% lebih jimat berbanding dengan Proton X70 pre-facelift sebelum ni. Menurut Proton, untuk X70 2025 kali ini, dia punya fuel consumption boleh mencapai sehingga 7.3 liter per 100 km, which is bagi saya sebuah SUV C-segment memang sangat-sangat jimat lah. Dan untuk enjin 1.5 liter TGDI pada Proton X70 2025 ni dikategorikan sebagai enjin EEV, Energy Efficient Vehicle. Mantap! Okay, sekarang kita ada dua X70 facelift 2025. Kita nak buat test drive macam mana perginya untuk ride handling terbaru untuk X70 2025. Nice. On ke tak on, best ke tak best. Jom kita test. Let's go!